Assalamualaikum guys. Saat ini kita di jalan Jogja Wonosari kilometer 7,5 daerah Mantup Baturno Bantul di Joglo Hasanah. Nah ini aslinya bangunan Joglo, atasnya ada gunungan, ada kolam ikan di sini. Ada yun-yunan alias ayunan dari kayu jati mungkin. Ini jam bukanya jam 9 sampai 22 waktu WIB. Last order 21.30 WIB. Wah, suasananya klasik guys, kayu-kayu sama ada lampu klasik ini. Ini malah berapa ini lampunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lampu dinding juga ada. Ini ada ayunan lagi yang bentuknya unik. Nah ini dawa. Buat kenang-kenangan. Ya ini baru sama Pak Hasidin dan keluarga ini. Menunya guys, ada bebek cumi, ada cumi-cumi guys, gurame, udang, ayam aneka ayam, nasi goreng, mie goreng, nila kremes, sambal kemangi, lele, jamur, brokoli, tempe, cah kangkung, cah jamur, sop sapi, sambal bawang, terasi mentas, sambal tomat matang, sambal matah, nasi putih biasa, dessertnya es krim, banana split, aneka buah, aneka minumannya es buah, susu jahe, kunir asem, serai jahe kasana, wedang uwuh, susu, serut timul, serai, es teh, lemon teh, air mineral, teh poci, kopi, aneka kopi, fresh milk, fresh milk, terus aneka jus guys, aneka jus buah-buahan, gorengan juga ada, pisang goreng, bakwan, mendoan, singkong, tahu tuna, french fries. Nah, saya nyoba ini aja lah. Saya nyoba wedang uwo sama ayam aja, enggak apa-apa. Ayam kota kremes atau rempah ini aja lah. Sama ada steak ini guys. Steaknya ada chicken pepper, chicken mushroom, black pepper, beef stick, stick asana, stick iga. Appetizernya ada mixed vegetable, sosis, kentang lokal, kuah stick, single, double, sirloin, tenderloin, chicken, cumi, udang, chicken cordon bleu, nasi sapi paprika lada hitam, nasi ayam paprika lada hitam, spaghetti bolognese. Harganya segitu. Ini stick asana kayak gini. Baliknya enggak ada apa-apa bling. Ternyata ini bangunan baru guys, yang joglo di tengah kolam ini guys. Ikannya ternyata ikan bawal air tawar sama nila guys yang saya lihat ini. Tuh lihat dah. Kelihatan dah guys itu. Ah itu ikan bawal itu. Bawal-bawal besar, lumayan kurang tanggung lah. Ada yang satu telapak tangan, ada yang lebih besar, sama nila-nila merah. Oh, kelihatan kan guys, nila merah itu, sama bawal-bawal.
kasih tanaman yasuka di pinggirnya. Wah, ini udah datang guys, wedang kita, wedang woh khasnya minuman dari Yogyakarta ini. Wedang woh, disebut wedang woh karena pengertian woh itu adalah sampah ya guys. Jadi ini kelihatan kayak sampah toh, nih kayak sampah daun-daun dijadikan satu dalam satu minuman satu gelas ini. Tapi ini bukan daun sembarang daun, ini daun yang berkhasiat bagus untuk kesehatan, ini dipercaya ini apa ini? Chicken single and chicken double. Oh, chicken double ini guys. Ini yang pesen chicken double siapa ini? Hah? Chicken double. Apa ya double? Ini chicken double jenengan atau mungkin anak saya? Iya, yang agak aneh-aneh. Iya. Anak muda biasa. Nah, itu apa itu? Minuman apa itu? Ini jahe, jahe serai. Iya. Itu apa itu? Lemon tea. Mungkin. Kita pesan ini. Oh, iya benar. Ini. Kita. Namanya apa lihat katanya? Chicken stick. Oh, chicken stick double ini, guys. Iya. Oh, ininya dua anunya, ayamnya ya, dua ayam gini double. Oh, ini dobelnya double. Double apanya? Dagingnya ini ya. Ini minum apa namanya? Krampul. Apa? Teh krampul. Teh krampul. Oh, teh ada anunya itu, jeruk nipis. Nah, ini teh biasa jenengan. Teh biasa tapi panas. Pakai tapi panas. Oh, gitu. Ini saya wedang merah kayak Fanta tapi ada sampahnya ini guys. Makanya uwuh kan sampah. Jangan dipegang, yang pegang bawah. Ini. Masih dia mutakin ya. Kita coba guys. Bismillah. Nah, udah cukup manis guys. Tidak perlu terlalu manis ya. Tidak baik untuk kesehatan ya, atau lemah. Tawar. Oh, wah, ini malah malah tawar ini Pak Asidin ini. Lebih sehat ya. Asli Kebumen. Oh iya. Oh, Kebumen memang kan apa? Bapak. Teh tawar memang. Tawar. Oh iya, toh kebiasaan orang Kebumen ya, seperti itu deh. Ya. Bukan ngirit gula, tapi memang betul-betul asli tawar. Oh iya. Kalau minum teh di sana Kebumen, Karanganyar pasti tehnya teh pahit. Oh iya toh. Kalau nggak minta gula. Oh iya toh. Oh. Tak kira kebalikannya, malah biasa manis kalau minta tawar baru ditawar. Beda sama sini ya, orang sini kebalikannya ya. Kebalikannya. Kalau di sini teh pasti manis. Ah, iya. Minta gula. Ah, iya. Orang Jawa Tengah suka yang manis-manis ya. Ada menduan guys. Sama apa ini? Sama apa nih tadi? Jamur. Jamur. Oh, ini jamur crispy ya? Iya. Nah, ini menduannya senengannya Mas Pas juga. Oh. Menduan ini daerah Kulonan ya ini? Kulonan. Purwokerto barang itu ya? Purwokerto. Nah, iya kan. Purwokerto butuh. Iya. Stylenya kalau Jawa Tengah Jogja enggak gini guys. Ini daerah Purwokertonan Banyumasan ini guys. Oh, masih panas nanti aja. Panas ini. Menduannya, Mak. Apa? Menduan. Kemur. Menduannya enak, Pak. Ini masih panas. Oh. Saya nanti nak roto berkurang. Kurangin. Ya, anunya panasnya itu loh. Oh.
Nanti tidak kecantang nek. Nek orang Jawa kecantang. Iya, kecantang. Panas kecantang. Iya, kepanasan toh. Mungkin nek anu melepuh atau anu apa? Panas. Bibirnya lonyot. Berapa menit nanti kan wis enggak apa-apa dimakan. Kayaknya udah agak dingin ini guys. Kurang lagi. Wah ini malah lepas anunya di permukaan ini. Bismillah. Ini cocok sekali guys. Mendoan sama kecap sama anu cabe. Mas Banyumasan nih guys. Biasanya jodohnya sama seroto ya. Iya. Kayaknya di sana ada dua juga. Ada ya. Tapi cukup. Oh. Yang di anu perumahan. Perumahan apa yang di anu? Oh yang soto batok itu. Oh. Oh gitu. Tadi mau ke soto batok tapi tutup guys. Jadi kita kesini ke sana. Nah datang guys pesanan kita. Cah kangkung enak. Ini ayam kremes guys. Tuh nila goreng ya itu. Nila goreng ini. Ini ayam kremes juga ini. Ya ini kremes ini rempah. Oh. Saya makannya cap tangan aja. Ah, iya. Cap sendok. Oh betul ya. Malah lebih sehat nih kayak sunah Nabi nih pakai tangan aja. Oh, ternyata banyak yang suka ini cah kangkung ini. Saya juga suka ini kangkung. Oke. Kita coba guys. Ayam kremes ala Hasanah nih. Bismillah. Sama kasih sambal. Bismillah. Nasinya ya. Baru popisnya guys. Saya suka ini lalapan. Timun. Nasi putih lagi. Masih agak panas guys. Bukan agak panas memang. Kita coba kangkungnya guys. Lurus. Ternyata tembua penduanya tambah guys. Kangkungnya kayak apa ini? Bismillah. Enak kangkungnya. Enak guys, mantap ini gurihnya pas ini. Panas?
Jadi tangan dia maju. Gimana? Enak ini, Bang? Oh, itu ternyata enak. Biasanya yang favorit apa sih, Bang? Rempah. Oh, rempah itu. Ya, ini masakannya enak, guys. Recommended nih, guys. Letaknya di Jalan Wonosari ini, Yogyakarta, guys. Demikianlah konten kami dari Rumah Makan Hasanah, Jalan Wonosari, Yogyakarta. Apabila Anda suka dengan konten-konten kami, silakan klik like, comment, share, and subscribe di channel ini, Redban ST.76, dengan tagline informatif, inspiratif, and fun. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun sikap. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.